Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, berkah, turah dari PT Indofas Agro Nusantara. Petani di seluruh Nusantara, mari kita praktek membuat pupuk gendruwo yang sangat efisien. Yaitu dengan uang 200 ribuan, kita punya setara seperti punya NPK setengah ton. Mari kita coba, kita buktikan, jangan asal ngomong saja. Mari kita praktek bersama para petani, para mahasiswa. Ini kita praktek langsung di lapangan. Bahan-bahannya ada sulfok, pospat 66 cair, ada urea, ureanya 10 kilo yang non, kalau yang bersubsidi 20 kilo. Kalau tidak ada pakai NPK 25 kilo. Terus yang terpenting ini, kotoran sapi alias letong segar sekitar 40 kilo. Terus ini gamping bangunan, bukan dolomit tapi gamping, kapur tohor kalau bahasa kimianya. Nah, dan sediakan drum 200 liter. Diisi air 3/4-nya. Nah, tidak penuh, nanti akan diisi ini. Ya, mari kita mulai. Ini tidak boleh kebalik. Tidak boleh. Harus mengikuti susunan ini. Pertama, kotoran sapi masukkan. Ayo Pak Tani, masukkan. Nah, awas, pelan-pelan. Setelah kotoran sapi dimasukkan, kita aduk sampai rata. Nah, kita aduk sampai rata. Nah, sudah telah bercampur, kita masukkan, jangan lupa kapur tohor. Nah, kapur tohor sebanyak 3 kilo saja cukup. Nah, kapur bangunan ya, bukan dolomit loh. Kita masukkan, kita diamkan beberapa saat, sekitar 5 menit. Nah, setelah itu kita aduk. Nah, kita aduk pelan-pelan aja, diaduk pelan-pelan. Pokoknya loh, tidak boleh langsung diaduk sebenarnya. Nah, setelah dia bereaksi, kita tunggu sebeberapa waktu. Nah, ini pupuk ini murah meriah, pengganti semuanya. Bentar, kita tunggu. Nah, berhenti dulu nggak? Setelah 5 menit, setelah geluduk-geluduknya, kita tunggu dulu. Memang baunya sedap, tapi untuk tanaman luar biasa. Kecepatan pemupukan hitungan jam. Jadi reaksinya dibandingkan pupuk kimia itu lebih cepat. 3 kali 24 jam sudah kelihatan terhadap tanaman. Ini murah, efisien sekali. Satu drum ini setara dengan NPK 200, setara dengan NPK sekitar setengah ton, 500 kg. Cara pemakaiannya nanti kita jelaskan di video berikutnya. Sembari kita menunggu ini 5 menit, ini untuk tanaman apa aja Mas Eko? Semua tanaman, padi, jagung, terus untuk tanaman keras durian, terus jeruk, alpukat, semua seluruh tanaman bisa. Tinggal nanti ada aturan mainnya. Kalau untuk jeruk, per pohon itu 1 liter langsung naik pangkalnya, tidak boleh di tanah jauh, harus naik pohonnya. Durian 2 liter per pohon untuk ukuran durian di atas 3 tahun. Kalau yang masih baru nanam, 1 gelas aqua aja cukup sudah semua tanaman. Terus untuk padi, jagung, pengganti pupuk kimia urea, diamkan
residu atau lumpurnya biar turun dulu, ambil jernihnya aja. Pertangki kasih 3 jebor, semprotkan 10 hari sekali. Itu tidak usah pupuk kimia sama sekali, sudah bisa. Jadi hemat sekali. Ya inilah ramuan gendruwo. Kenapa dinamakan gendruwo? Karena percepatan terhadap tanaman luar biasa, tanpa efek. Nah sudah, kita aduk. Nah ini, nah, nanti kotoran-kotorannya kita ambil. Sebenarnya tadi disaring, tapi udah ini udah cukup. Bentar. Nah. Terus kita masukkan urea yang 10 kilo tadi. Kalau yang non, kalau yang bersubsidi kasih 20 kilo. Kalau yang paling NPK boleh, kalau tidak ada urea, tidak ada penggantinya NPK. Tapi NPK yang bagus kayak Ponska Plus buatan Petro atau yang lainnya. Setelah itu kita masukkan perkusor ini, Sulfok ini dari PT Indofas Agro Nusantara. Nah, kita kocok dulu. Ini bukan bakteri, karena kita non fermentasi, bisa langsung dipakai. Ingat ini bukan fermentasi. Ini adalah batuan mineral yang kita cairkan. Kita masukkan ini Sulfok ini. Nah ini 1 liter 1 liter 1/4 satu botol. Nah, ilmunya di sini. Kalau tidak ada Sulfok jangan coba-coba. Jangan coba-coba, kita tidak bertanggung jawab. Karena akan terjadi sunburn. Tanaman akan terbakar seperti kena sinar matahari yang berlebih. Tapi kalau ada Sulfok, biarpun berlebih kita pakai ini, insya Allah aman. Nah, setelah tercampur, kita tambahkan fosfat 66 cair. Ini ada fosfatnya sekitar setara dengan 450 kg SP36 dan KCl 50 kg. Kita masukkan. Murah ini, cuma 50.000 di range 50 sampai 70.000. Nah. Sulfok di range 100 sampai 120.000. Nah, kita masukkan. Aromanya memang sedap. Tapi bagi tanaman surga dia. Nah, setelah itu kita penuhin air, sudah cukup. Hemat, cepat, langsung bisa dipakai. Praktis. Nah ini. Udah, ini jadi, tambahin air. Tambahin air sampai penuh. Bentar. Nah. Nah ini sama Pak Petani letong tadi jubek-ubek. Ini terus dikapiuk kan? Ya. Betulan. Nah, itu langsung. Nah. Kita penuhin air sampai penuh 200 liter dah. Ini bisa untuk memupuk jeruk 200 batang. Durian 200 batang, cukup 200.000. Setara dengan untuk pupuk 1/4 hektar. Nah, ini dipenuhin. Sudah sampai penuh. Gede yuk. Hilang baunya udah. Iya bambunya lah mambu ini. Ini tanpa fermentasi bisa langsung dipakai. Bisa langsung orang dipakai. Gak. Ini durian yang 10 hari lalu kena pupuk gendruwo. Sudah mulai semi. Cepat sekali percepatannya. Nah ini jadinya pupuk sudah. Ini kita punya setara NPK 0,5 ton. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh petani di seluruh tanah air. Murah, meriah,
makmur.